Ego perempuan, kamu tahu tak? Saya putus date ni untuk kamu semua, faham? Saya tak tidur malam buat untuk kamu. Ini kamu balakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa basuh tangan ya, cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy. Jaga kesehatan pastinya cuy ya, kan sekarang masih pandemi. Jadi kita selalu jaga SOP terus cuy. Nggak tahu kapan berakhirnya ini cuy. Oke cuy, kali ini kita akan mereaksi lagi Ustadz favorit saya lagi cuy ya. Seperti biasa kalau kita sudah ada waktu luang, kita akan mereaksi Ustadz favorit saya ini cuy ya, Ustadz Syamsul Debat cuy ya. Bulan suci Ramadan akan segera tiba cuy ya. Semoga aja ya insya Allah kita bisa dipertemukan nanti di apa namanya bulan suci Ramadan nantinya cuy. Dan kita akan mereaksi beberapa ustadz-ustadz yang ada di Malaysia. Dan itu sangat-sangat pas banget ya, pas momennya, karena kita mereaksi tentang momen-momen berpuasa ya, itu pas banget cuy ya. Dan kali ini saya mendapatkan requestan yang saya dapat ini sebenarnya sudah lama cuy ya, videonya saya dapat dari teman kita yang mengirimkan saya langsung dari Gmail cuy ya. Gak tahu kenapa ya, kemarin malam saya tiba-tiba buka Gmail dan banyak banget yang kirimkan video sebenarnya cuy ya, tapi ada beberapa video yang memang dari teman-teman yang gak bisa saya react cuy ya, karena copyright, sekali lagi copyright cuy ya, apalagi yang berbau musik. Saya nggak tahu cuy, saya kayak takut banget mereaksi musik sekarang cuy ya, lagu gitu ya. Dan di sini judul videonya itu adalah pasal cikgu dan budak sekolah Ustadz Syamsul Debal. Saya nggak tahu di sini cuy ya, saya nggak tahu video ini ada di YouTube atau tak gitu cuy, karena biasanya teman kita ini yang sering mengirimkan saya video ini tuh selalu yang durasinya panjang, biasanya dia cut gitu ya, dia cut gitu. Tapi ini durasinya cukup panjang cuy ya, kayaknya ini full ya. Wah, karena durasi ini cukup panjang cuy ya, bagi orang yang baru mampir, baru join di channel NDTK, jangan lupa like, komen di bawah cuy ya. Dan jangan lupa share kalau memang video ini bermanfaat atau menghibur orang ya. Dan jangan lupa juga subscribe cuy ya. Oke, tanpa membuang masa atau melengahkan masa, jom kita tengok videonya. Oke cuy, videonya udah siap. Nggak tahu headset saya di mana nih cuy. Aduh, terpaksa kita pakai yang ini cuy ya. Sebenarnya ini pas banget kalau kita mereaksi musik sih cuy ya, supaya detail gitu ya. Biarlah pakai ini aja lah ya. Oke, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Oke. Wah, ini video lama cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun subhanaka la ilma lana illa ma 'allam. Itu bendera, saya enggak tahu cuy, itu negeri mana ini? Malaysia di negeri mana ini? Bendera warna kuning, hitam dan merah. Tana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita telah pun diberikan peluang dan ruang untuk bersama-sama dalam majlis ilmu pada pagi ini. Ini tempatnya di mana ya? Kalau ikutkan zaman dulu, zaman saya dulu dengan cikgu-cikgu sendiri, dulu tak ada motivasi-motivasi ni. Ini di sekolah ke? Memang tak ada benda pandai kau lah. Mengada-ngada motivasi pelajar calon PT3. Oh dan ya, SPM di sekolah ini kayaknya cuy. Dulu tak ada. Bukan di masjid ya? Pandai-pandai lah, kau nak belajar, belajar. Tak nak belajar, sudah. Dulu-dulu ya? Jadi memang dalam banyak-banyak perkara yang kita nak buat pada hari Jumaat, ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Jadi tak payahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah pun. Tak payahlah.
Ada tersinggung. Cikgu-cikgu pun nampak tadi kat luar tadi ada yang togak dan dah standby dah. Bukan nak dengar ceramah benar, nak bergambar. Nak bergambar. Jadi mujur yang duduk dalam tak apa. Yang duduk dalam dia standby kendian. Perangai kita jadi elok sebab ilmu. Kita boleh survive dan hidup ni pun sebab ilmu sebenarnya. Dengan izin Allah. Ya, ya. Jadi itu sebab Allah suruh sebenarnya belajar. Mak ayah kita suruh belajar. Tengok SMK Pancu sini. SMK Pancu ni. Oh, sejak dia berada di SMK Pancu ya. Jadi buat korang yang tengok video ini pasti pernah sekolah di sana. Ini letaknya di mana cuy ya? SMK Pancu ya. Arahan Marin memang bukan di sekolah. Lah. Sini bukan sekolah, nah, tiba-tiba dah ada sekolah kat kampung. Sekolah ni dikatakan sekolah yang paling baik sahsiahnya dalam Seremban. Ini paling baik cuy. Agamak kau topuk. Saya saja ya pancing tadi tu. Tak, konon-kononnya lah cerita yang disebarkan. Sekolah yang paling teruk sahsiah Pancu. Konon ni. Konon. Sebab marin sekolah paling jahat sekali Seriampangan dulu. Jadi bila naik sekolah kebangsaan Parujaya, sekolah menengah kebangsaan Parujaya, Pendeta Zabar. Siapa? Betul. Jadi budak-budak jahat semua pindah sanun. Jadi sekolah Seriampangan dah okey. Naik sekolah Pancu, ke sekolah Parujaya pun tak nak timur. Budak jahat semua entah Pancu. Kek Pancu ni kalau jahat, lombong tuan-tuan. Kek Tasik tempat kolam mancing tuan-tuan. Tapi, saya tak percaya sebab tengok lah, sopan lah. Tak percaya, benda ni sebenarnya bukan atas dasar reputasi yang orang letakkan, tapi semua atas gitu. Ya, yeah, betul. Ubah persepsi orang persepsi dengan cara ilmu gitu. Tanyalah, tuan-tuan. Abang Mak Zin kemarin. Orang paling takut dengan dia kat sekolah kemarin. Apa benda dia tak buat kat sekolah tu? Semua takut dengan dia. Bari suruh pergi masalah macam ni. Muka, ui, parahan. Ini buat dia lompang kita ni tu. Abah ni tu kan. Tengok sekarang dia jadi apa? Lawyer yang disegani kat Malaysia tu. Bukan Seremban tu. Malaysia tu. Ha. Saja Jack tu senang ni minta tolong. Jadi sebenarnya, atas itu ilmu. Tu sebab saya cakap dulu-dulu tak ada. Saya suruh awak tengok balik, korang semua tengok balik dalam sekolah ni. Setiap hari berapa ramai kau tengok bekas pelajar sekolah menengah Pancu masuk balik dalam sekolah ni jumpa cikgu cakap terima kasih. Berapa ramai? Tak ada. Kalau ada pun masuk sebab ada sijil tertinggal kat sekolah. Apa sijil? Apa arti sijil itu apa ya? Hari guru tanya cikgu berapa banyak kad yang dia dapat bukan dalam sekolah yang daripada luar sekolah bekas-bekas pelajar dia hantar berapa banyak. Itu sebabnya cikgu ni saya nak tanya setiap orang yang dapat semua A berapa ringgit cikgu dapat. Contoh ha, ambil PT3 berapa subjek? 10. 10 A, seorang pelajar dapat 10 A, cikgu yang mengajar dia dapat berapa ribu? Oh, ini ya kayak ujian gitu ya. Berapa ulangan ratus? Kalau di Indonesia cakap. Berapa puluh? Berapa sen? Satu sen pun tak ada. Baik. Satu sen pun tak ada ya. Dia orang bukan mengharapkan ganjaran wang ringgit, tapi harapkan korang berjaya jadi orang. Melangkah keluar daripada sekolah ni jadi manusia, lepeh dah tanggungjawab dia. Mulia banget ya kalau guru cik. Mengangguk cik sampai ke lantai. Perangai macam tu. Kan. Cikgu marah-marah kita sebab apa? Tahu jawab. Sayang. Tahu kau kan? Sayang. Tapi bila cikgu marah kau, muka tak puas hati. Kau siap, kau siap lah. Kau marah cikgu, kau melawan cikgu, kau sakitkan hati cikgu, ilmu payah nak masuk. Jangan lupa tanggungjawab kita jadi pelajar dekat sekolah ni. Jangan lupa. Nak jadi pelajar-pelajar biasa. Memang biasa, cikgu kalau marah, cikgu ni kalau marah, dia memang ada tiga ayat standard dia, cikgu. Tiga mana ayat? Mana cikgu? Cikgu angkat tangan, cikgu. Ya Allah, ramai. Mana pergi cikgu jantan dalam sekolah ni? Dah tak ada orang. Cikgu lelaki mana cikgu lelaki?
Oh iyalah, dia banyak tanggungjawab, tengah siapkan tugas-tugas yang perlu di inilah. Memang lelaki dah tak ramai, faham tak maksudnya? Lelaki dah tak ramai, perempuan makin ramai. Faham? Maksudnya apa ya? Gue gak faham ya. Laki-laki makin ramai. Maksudnya apa? Maksudnya lelaki makin jadi rebutan. Jadi dah lah tak ramai, bangang pula. Macam mana? Itu sebab cikgu suka belajar, faham? Cikgu kalau marah, tiga dialog standard dia. Dialog pertama yang biasa kau dengar cikgu kalau marah, apa nak jadi dengan kamu ni? Satu. Oh iya, iya, sering banget. Cikgu cakap popular tu. Dialog yang kedua popular, kamu tahu tak, sedar tak peksa berapa hari lagi? Rehearsal apa? Ujian. Dan yang paling popular, kamu tahu tak zaman saya dulu, tak habis zaman dulu. Benar sangat. Dan memang, tapi mak kita di rumah tiga-tiga pakai. Apa nak jadi dengan kau? Itu tak payah sebab lama ni. Zaman mak dulu, tiga-tiga pakai. Itu sebab kita boleh perasan, sebab memang sebab cikgu ni bukan apa. Cikgu perempuan memang dia tak kedekut emosi. Orang perempuan dia akan luahkan. Itu sebab, kamu ni ya Allah, saya tak tahu nak cakap apa dah dengan kamu ni ya Allah. Memang biasa macam tu. Cikgu lelaki tak ya? Cikgu lelaki masuk je kelas. Dia macam tu je. Sebab orang lelaki ni perkataan dia tak banyak, dia kedekut emosi. Lagi-lagi dah. Jadi saya nak bagi tips. Tak payahlah cerita-cerita banyak. Tips yang pertama, nak jadi pelajar berjaya, kena jujur, jangan menipu. Okay. Jujur. Bila dia tak tahu, cakap tak tahu. Tahu, kata tahu. Jujur. Faham tak kelas? Faham. Faham tak? Cikgu, saya memang tak faham. Jujur. Kadang-kadang cikgu yang terpaksa tanya soalan kat korang bila dah habis kelas. Kelas ada apa-apa soalan, biasanya memang tak ada. Masalahnya bukan tak ada tau. Tak tahu status kau faham ke tidak. Kelas ada apa-apa soalan, tiba-tiba jadi koma. Cikgu pun tak tahu kau faham ke tak faham. Kau jadi koma. Kelas ada apa-apa soalan, darah dah tak jalan lah. Yang seorang tu pula, kelas ada apa-apa soalan, kemah barang. Masuk dalam beg. Yang seorang lagi, kelas ada apa-apa soalan, tengok orang lain. Seolah-olah soalan tak tuju kat dia. Cuba jumpa cikgu, jujur cakap, cikgu saya tak faham. Cikgu mengalu-ngalukan pelajar-pelajar jumpa dia orang kat dalam bilik guru. Betul tak cikgu? Luahkan perasaan, assalamualaikum cikgu. Tak tahulah cikgu, saya memang tak faham. Malu saya nak cakap. Sabar. Harus jujur. Ya, saya sedihlah. Yang mana kamu tak faham? Semua saya. Daripada mula cikgu masuk sampai sekarang, tak ada satu pun faham. Itu memang nak kena penampar aku. Apa benda yang kau buat dalam kelas selama ni? Itu sebab bila cikgu tengah mengajar, cikgu siap cikgu, cikgu laju sangatlah, cikgu tanyalah. Korang, bila kawan-kawan tanya, kena dengar soalan kawan kau tu, sebab mungkin apa yang kawan-kawan tak faham, kau pun sama tak faham benda tu. Haa, betul jugalah. Ini kawannya, cikgu saya ada satu soalan, kau mulalah bahan kawan tu. Kan? Cikgu saya ada satu soalan, tanya soalan, siut. Siut. Kan? Mungkin yang dimaksud Ustaz ini, shoot itu kayak apa ya, kayak apa sih kalau kita waktu masih zaman sekolah dulu, kayak seakan-akan saya nggak bangga gitu ya, saya nggak apa ya, intinya seperti itu, saya nggak bisa jelaskan gitu ya, pokoknya ingin banget dibanggakan gitu ya. Langsung tak jadilah cikgu, tak apalah, lain kali lah.
Pertama, kena jujur. Yang kedua, satu istilah yang disebut sebagai accountability. Apa maksud accountability? Kebertanggungjawaban. Tanggungjawab dengan apa yang kita buat. Tak ada lagi dah salahkan orang. Kenapa kau fail ni, SPM ni? Ini kawan-kawan lah ni. Kawan-kawan. Yang ambil peksa kau, yang jawab kau, yang bangang kau. Kenapa salah kau lain? Tak, saya pakai tu istilah tu sebab nak bagi ingat tu. Yang bangang kau. Kita tanggungjawab. Salah kita. Tu sebab cikgu kadang pening kepala kat kelas. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kau ambil buku dia? Dah dia bagi. Kenapa kau bagi? Dah dia minta. La ilaha illallah. Semua salahkan orang. Nah, semua tak nak tanggungjawab. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa kau, kau hisap rokok eh? Saya tengok bibi pun saya tahu siapa hisap rokok. Ketahuan ya dari bibi. Tak payah kau nak kumam-kumam. Tak payah. Kumpal. Orang perempuan ingat, jangan hisap rokok, faham? Kau ikut budak lelaki tak hisap rokok. Faham? Kebalik. Macam terbalik kan? Kebalik. Tu reverse nama dia. Okey. Kenapa sokok? Ayah isap. Kenapa sekolah pancur? Mak suruh. Semua salah orang. Sekolah mulai pancur. Mulai hari ini tanggungjawab. Kenapa tak siap kerja? Apa tu sekolah pancur? Saya banyak, masih banyak tidak mengerti kalau dari segi sekolah ya yang ada di Malaysia, cuy. Jadi mohon maaf banget kalau saya banyak bertanya gitu ya. Ya. Sekolah cikgu, pancur. Memang salah saya. Hukum saya. Ya, ya. Tak ada orang lain wajar dipersalahkan. Memang salah saya, cikgu. Cikgu pun terkejut. Ha, mengaku pula dia. Kamu ni cikgu seorang lagi. Kenapa? Jangan salahkan dia, cikgu. Ini salah saya sebenarnya. Saya ambil buku dia. Kamu berdua ni cikgu seorang. Jangan salahkan mereka, cikgu. Ini salah. Semuanya. Akhirnya borobot dan kelas tu. Sabar, 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 sabar. Saya tanya je tadi. Kemudian ukhuwah, jaga hubungan baik sama ada kita dengan guru, kita dengan rakan-rakan senior junior. Baik semua. Jaga ukhuwah. Sebab bila kita baik, kita boleh bantu membantu dalam pelajaran kita. Baik dengan cikgu boleh membantu dalam pelajaran kita. Wah, nampak cikgu sampai kat parking lot, nampak. Kalau mak cikgu berlari semua pergi. Cikgu ada apa-apa barang yang boleh saya bawa? Macam tu. Ini kau nampak tu, cikgu ni jangan weh, barang dia banyak weh, nyuruk-nyuruk je. Gangster sekolah biasanya, cik. Mengengkeh dia. Biasanya tu pergi, gangster. Pergi, sebagai pelajar-pelajar yang baik, cikgu ada apa-apa barang sebelah lewat, tak apa, hari ni tak ada. Kau angkat cikgu tu. Sampai ke bilik guru. Maknanya, tolong. Jaga ukhuwah satu dengan yang lain. Wa imma, pegawai-pegawai, pekerja-pekerja dalam sekolah. Semua kita kena hormat. Dengan tukang kebun ke, dengan pengawal keselamatan ke, dengan orang kantin ke. Kan, semua kita kena buat baik. Seterusnya, hikmah. Yakin dan percaya, walaupun hari ini kita masuk dalam kelas belajar, kita balik rumah belajar, hikmah, yakin dan percaya, ada benda baik Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Kita kan cakap, aduhai, aku tengok orang tu tak belajar pun. Aduhai, aku kena belajar pula. Menyampah betul lah. Menyampah. Yakin dan percaya, ada benda baik. Kalau kita main-main hari ni, saya nak tanyalah. Sampai PT3, sampai SPM PT3, esok, saya nak tanya. Ujian, habis ya. Je paper akhir PT3 dan SPM, boleh main lagi tak lepas tu? Boleh. Boleh tak tengok TV? Boleh. Kau tengoklah sampai buntang. Kau nak masuk dalam TV tu, masuk. Tapi hari ini kau nak main-main kenapa? Ini nak nentukan ke mana kau nak pergi lepas ni. Betul, betul. Belajarlah. Betul, betul. Bukan lama pun lagi, tinggal berapa purnama saja lagi. Purnama. Berapa bulan ni lagi? Alah. Jadi makna kata percaya, ada hikmah Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Betul, betul. Belajar rajin-rajin. Buat study group ke apa yang patut buat. Saya kadang bila tengok kadang hari ni tak tahu standard dah berubah pun. Saya ingat dulu masa saya sekolah rendah lah, sekolah rendah. Dapat nombor 8 dalam kelas, kena rotan. Arwah abah saya rotan tangan saya ni sebab dapat nombor 8.
Saya tengok kawan saya tu nombor last sekali. Ayah saya senyum yang tak pergi sekolah. Apa hal aku nombor 8 kena watan? Waduh, didikan jadi waktu juga hari ni bertemu penjaga itu, saya cakap ya lah. Dengan anak saya kan. Saya dah kahwin tu. Manalah tahu ada cikgu yang belum kahwin berajak tadi saya kena cakap. Saya, anak saya dapat nombor belah-belah, saya cakap apa? Kau tahu tak, Abah dulu nombor 8 pun kena watan tu. Kau ni kira belah-belah ni patut kena bunuh ni. Dibandingkan dengan dia ya ceritanya. Macam tu lah kan. Tak, standard kita. Ya, standard. Kita letak standard rendah kenapa? Aku ni lulus cukup lah. Tak cukup. Kalau saya, itulah tu saya tanya tadi. Sebab saya pun semalam lupa nak pesan. Kasar projektor kan. Kalau tidak saya nak tunjuk tu gambar-gambar. Cikgu-cikgu boleh tolong kalau bila-bila masa ada masa kan untuk pelajar-pelajar yang bukan tahun ni periksa lah. Mungkin tahun depan periksa kan. Tunjukkan gambar-gambar. Minta PIBG pun kumpulkan gambar-gambar. Senarai kan untuk hidup hari ni tau. Bukan akan datang. Saya pernah tunjuk dekat budak-budak sekolah. Saya tunjuk kat semua orang. Saya kata, dalam kehidupan kita ni kita nak keselesaan hidup. Nak tak? Nak. Semua nak. Yang korang sibuk kejar sekarang walaupun masa belum sampai sibuk nak kejar kan. Nak tahu. Contohnya apa? Saya cakap rumah. Kau nak rumah macam mana? Bila saya tanya dia orang, dia orang tak nak rumah kecil-kecil ni lah. Tak cik cuba tanya, kau nak rumah macam mana? Pasti semua yang rumah yang mewah semuanya cik. Apa dah? Tengah laut apa? Apa dah? Ha, dia makna standard-standard dia yang cakap rumah yang selesa banglo. Semidi boleh lah. Tunjuk gambar rumah flat, tak nak. Kecil. Wahal parking banyak, lift ada, tak nak. Nak besar-besar. Cuba tanya. Tak percaya balik, tanya lah. Saya tanya pula dari segi kereta. Nak kereta apa? Tunjuk gambar-gambar kereta yang saya senaraikan dengan gambar tu. Ada gambar. Bila saya tunjuk gambar Camry. Oh, boleh lah, boleh lah. Boleh lah. Tunjuk gambar Velfire, Alphard. Ha, new kid. Tunjuk BMW. Yes. Tunjuk Mercedes-Benz. Dia tak tahu. Kan? Harga ada berapa lagi? Saya tunjuk dengan kereta Myvi. Tak pek dah tu. Panggilan, wuih. Tak, bukannya nak menghina pengguna-pengguna Myvi. Tak. Tak. Contoh, saya pun pakai Azia tau. Hari ni sebab baru tengah servis kereta Azia, saya bawa lah keretanya. Pinjam, kek bank belum habis bayar. Kan? Kalau tidak tu ni Azia, ya senang. Mencilok-cilok kan, senang. Jadi, dia tak tahu Mercedes tu, jangan cakap harga kereta, nak servis ya. Masuk pusat servis, yang Pro 2 ke, Proton ke masuk, boleh lagi lah balik 3 pack gratis boleh lagi lah. Mercedes dengan BMW tak ada pack dah. Masuk, lambai, 2,000, lambai. Selamat datang ke pusat servis Mercedes-Benz. 2,000. Belum tukar barang lagi dah. Belum tukar. Baru lambai 2,000. Kau minyak hitam apa benda lagi, apa benda rosak, kau nak betulkan tukar barang, belum cerita lagi. Itu nilai dia. Tunjuk ni, tunjuk pula motosikal. Tunjuk ES5, tak nak. Tunjuk Honda Accord, bukan Accord tau, Accord, Honda Cup. Tak nak. Wahal tu lah, motor ES5 yang dia tak nak tu, tu lah yang dikojorkan lagi. Motor Abah tu. Abah nak pergi suar, motor tak ada, mana pergi eh, budak dia bawa tu. Nak motor superbike. Oh sebut ni Yamaha, Suzuki ni steady, Vulcan, Harley Davidson, Goldwing, okey. Tahu dulu cuy, kayaknya Ustaz Syamsul Debat pernah sekolah di sini ya. Kalau saya dengar dari awal sampai sekarang kayaknya Ustaz pernah sekolah di sekolah ini cuy ya. Kalau saya salah ya, kalau kurang ada yang kenal baik dengan Ustaz, bisa apa namanya, bisa infokan kepada saya cuy ya, bisa komentar di bawah gitu ya. Saya penasaran aja cuy ya, lokasinya ini di mana gitu. Dan videonya memang video lama. Pilih yang mahal-mahal. Harga 10,000, 100,000 benda tu. Lepas itu saya tanya, katalah dah kahwin. Katalah dah kahwin. Tak payah nak feeling-feeling sangat. Anak nak bagi siapa jaga? Anak nak bagi siapa jaga? Ha, mak. Ada yang jawab mak. Mak. Ya ada. Mak. Kau tak tahu bangi mak kau dah dah panik jaga kau. Nak jaga anak kau pula. Siapa nak jaga? Nak jaga siapa nak jaga anak? Sendiri. Kau cita-cita nak jadi apa, Dik? Jenial lah apa?
Dah elok bagi elok nak jadi cacat tak? Kau nak jadi apa, Syaf? Cita-cita nak jadi apa? Guru. Ha, nak jadi cikgu. Kau pernah tengok tak cikgu mengajar sambil bawa anak eh? Didukung anak. Kelas. Buka muka suat 8. Diamlah. Ada. Jadi makna eh, nak tak nak anak kena bagi orang jago. Kan? Mungkinlah nursery mana-mana, nursery jago budak bukan 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 nursery pokok. Dalam disiram kan. Jaga anak hari ni budak pakai Pampers pun 500 sebulan. Hari ni noh, hari ni. Jadi kesimpulan dengan saya dah buat kira-kira. Untuk benda yang kau tak nak, bukan benda yang kau nak tau. Rumah yang paling kecil, rumah flat, sewa. Kereta yang paling kecil, saya ambil Saga ya, BLM Saga ya saya ambil. RM500 sebulan. Motor ambil ES5 RM150 sebulan, itu pun boleh kat Singa, tak payah down payment. Boleh kat Singa, potensi IC, dia datang kutip bulan-bulan datang rumah. Lepas tu, kira lah harga minyak RM500 ya contoh. Memang kalau ikut 500 sebulan tak cukup. Tapi letak yang 500, andaikanlah kalau cukup, kau tolak kereta sampai jalan bosar baru start enjin. Kereta tu bukan tolak motor tu, kereta tolak sampai jalan bosar, start enjin. Nak jimat minyak. Kan? Nak jimat minyak maksudnya itu irit gitu ya, irit. Kemudian, anak seorang ya, contoh. Saya letaklah sebabkan saya potong bajet tu jadi 200.5 ya. 200.5 anak tu tu pun sebab kena orang kampung boleh tolong jaga 200.5 dia tolonglah lebih kurang 200.5 takkan dapat 200.5 tapi saya letak 200.5 jadi berapa belanja bulanan yang lebih kurang saya dah buat kira-kira sebulan untuk benda yang kau tak nak bukan benda yang kau nak ya, yang benda tak yang nak. Kau tak nak memerlukan sebulan kira-kira RM2,350 untuk benda-benda yang kau tak nak tak payah cerita kereta bosar. Tak payah cerita rumah bosan. Kau... Kayak Ustaz ini memang perhitungannya, waduh gigi sih. Nak rumah saya... bosan, nak kereta enggak. Bosan. Apa yang terlintas tapi... di fikiran saya, Cik? Belajar tak nak. Macam mana? Saya tunjuk pula gambar carrier-carrier yang ada. Saya tunjuk gambar engineer. Saya tunjuk gambar lawyer. Saya tunjuk gambar doktor. Saya tunjuk gambar. Saya tunjuk betapa dalam gaji-gaji yang untuk mereka yang profesional ni, gaji dia kasar. Tak pernah kira dalam berapa ratus, tak pernah kira berapa dalam 1,000 lebih, tak ada lah. Memang banyak. Tapi nak kena belajar, ilmu nak kena ada. Habis SPM nak kena sambung lagi. Ambil diploma degree, sambung lagi buat master, buat PhD kalau boleh. Kalau tak pun paling tidak degree, professional course kita. Kita boleh jadi macam mana yang kita nak. Kalau kau tak nak belajar, tak apa. Lepas SPM, tulis kerja. Apa kerja yang ada? Kau boleh berniaga ke pasar malam. Ya, berniaga. Kau boleh berniaga, jual goreng pisang setiap petang. Saya bukan cakap orang niaga goreng pisang tu tak bagus. Hari ni, orang yang berniaga hari ni, dia dah lama berniaga, dia dah ada regular customer. Kau baru nak berniaga. Wah, katalah dapat RM30 sehari. Tolaklah modal RM30 sehari. Kali 30 hari, tak cuti-cuti. 30 kali 30, berapa? Berapa? 900 cukup tak? Tak cukup kahwin dengan orang yang berniaga goreng pisang tak? 900 campur 900 berapa? 1,800 masih lagi masih tak cukup. Kurang. Bayangkan macam tu je fikir. Kau fikir bila kau pergi pasar malam kat Taman Nampangan 20 tahun lagi. Tak payahlah 20 tahun lagi. 10 tahun lagi pergi pasar malam kat Taman Nampangan jumpa kawan sekolah. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah. Reunion ya. Jumpa kan lah. Jumpa kat sekolah kan. Ha? Kau kerja apa sekarang? Alah biasa-biasa. Cakap lah kerja kat mana? Kau kat KL. Yalah kerja apa? Aku sekarang doktor pakar. Wuyu ku. Doktor. Kau kerja apa? Aku tayang-tayanglah tahu. Tayanglah kan. Tayanglah. Sebab apa jadi macam tu? Sebab hari ni kau main-main. Hari ni main-main. Tanyalah Cik Zin Rizal lah. Dengan saya makin. Kita rasa bila nak keluar sekolah. Rasa macam malih lah. Apa pun suruh belajar, belajar, belajar. Poning ke mana? Tapi akhirnya hari ni kami semua fikir. Cikgu-cikgu pun fikir. Kalaulah aku tak belajar dulu. Tak tahulah kat mana aku duduk sekarang. Betul, betul. Kau betul. Tengok harga rumah sekarang. Kau tengok kat signboard tu. Berapa harga rumah? Semi D dah 700-800 ribu. Oh. Rumah banglo juta. Tu dekat warisan putri tu ada rumah 2-3 tingkat
promosi raya 900,000 kalau hotel. Kalau hotel promosi 900,000 di Putrajaya. Di Putrajaya rumah teres hanya 1.5 juta. Hanya. 1.5 hanya tau, macam singgit 5 busin. Jadi apa lagi alasan kau tak nak belajar? Kau nak belajar, bisa, ilmu bisa, je bisa. Nak tolong kau. Ilmu itu belajar. Yang pertama ya. Baiklah. Yakin dan percaya ada benda yang Allah Ta'ala nak bagi ke kita. Sebab saya dah kira jadi apa? Kau tengok yang jadi lawyer macam mana? Saya tak cerita lah, Cik Rizin Rizal pun boleh cerita. Satu surat sign dah berapa bayar? Tu belum menang kes lagi berapa persen. Jadi engineer yang dah profesional yang berapa tahun-tahun kerja tu, ada yang gaji boleh-boleh ribu sebulan. Jadi doktor pakar dekat KPJ, ada yang mencecah 23,000 sebulan menena. Baru botol cucuk duit. Sekarang nak cucuk duit kan? Kau tengok cikgu. Cikgu ni dia kedekut. Kedekut. Dia kedekut tak nak orang nampak duit dia berapa. Kedekut. Bila dia cucuk duit nak dipoluk oleh mesin ATM. Okey, Kenya ni ditarik anak ai semua sana situ. Tapi cuba kalau sebab takut balance nampak berapa. Cuba kalau duit kau banyak. Macam mana kau cucuk duit? Macam ni lah cucuk. Sombong. Siap cakap masa, eh kau tolong tengok balance dengan berapa tu. Itu melampau lah kan. Sombong cerita je. Tentulah makna kata. Tak, tadi yang saya kira tadi, untuk kita meneruskan kesinambungan hidup, itu belum cerita lagi duit yang saya kira tadi kan. Belum cerita kau nak bagi ayah berapa, bagi mak berapa. Belum cerita lagi kau nak pakai baju lawa-lawa. Belum cerita lagi perangai kau, kau jam nak handphone mahal-mahal. Ah, kau nak tukar phone lah kan, contoh. Baju, nak kasut nak Dr. Kadin, Dr. Martin. Takkan nak pakai Dr. Peng. Dr. Penguin. Kan? Semua nak mahal-mahal, tapi saya tak kira pun lagi. Nak bagi mak berapa sebulan? Man, ini orang tua. Kalau kerja nak bagi mak berapa? Coba, jawab. Sibu. Berapa? Seratui. Kau ni jawablah nak bagi mak berapa duit, nak bagi mak berapa sebulan? 100,000. Ayah 500. Nah, mak 1,000. Ayah ayah 500. Ayah, apa hal? Apa hal? Apa hal mak kau lebih? Ayah sokok. Ayah. Ayah berhenti mokok, saya tambah allowance. Contohlah tak ada lah. Bagi mak kita itulah keriangan dia. Kita balik kampung besok macam mana? Daripada kita bekerja dekat luar, balik kampung macam mana kita nak present diri kita supaya mak kita senang hati. Bukan kata nak tunjuk dengan orang kita kaya. Tapi bagi mak kita, logo anak aku dah lapih, anak aku dah boleh hidup sendiri dah. Ya. Itu kau sampai bila nak nyusah dengan mak ya kau? Belajar rajin-rajin. Sampai bila? Percaya, yakin, ada benda Allah Ta'ala nak bagi ke kita. Seterusnya apa? Tip yang seterusnya, amanah. Jaga amanah kita. La imana liman la amanatalahu. Tidak beriman, orang tidak menjaga amanahnya. Amanah sebagai seorang pelajar, belajar. Bukannya bercinta. Bercinta. Ada faham? Tak payah kau nak bercinta-bercinta sangat. Duit belanja pun omak bagi. Tiba-tiba lah rasa rindu kat you. Kenapalah hidup ni macam ni tu? Kenapalah sekolah ni sekejap sangat? Terpisah tak dapat tengok you lagi. Saya masa kat Smart Labu tu dengan Cik Zin Rizal dulu ni, kat sekolah budak perempuan dilarang kalau berdapat tahu ya langsung kena buat pengumuman. Kan? Ha, ni kita telah berjaya menangkap sepasang pasangan. Dahulu macam tu ya. Yang berdating kan? Ha, kenapa? Budak perempuan diharamkan memanggil pelajar-pelajar lelaki abang walaupun senior. Ha? Uish. Dulu. Kek kantin kan? Tumpang lalu bang, mesti feeling dia. Tumpang lalu bang, apa abang weh. Abang weh. Jadi dia panggil apa? Tumpang lalu pakcik. Pakcik. Dulu. Iya. Eh. Jadi amanah kita jaga. Seterusnya respon. Apa yang cikgu minta, respon. Cikgu suruh buat homework, buat homework. Cikgu suruh buat pasal question, buat.
Eh, korang tak rapat dengan cikgu, rugi tau. Sebab cikgu ni kawan-kawan dia, antara kawan-kawan dia hantu tau. Huh? Hantu apa? Lembaga. Lah, antara lembaga yang baik dengan dia, lembaga peperiksaan. Oh. Ha, jadi lembaga peperiksaan ni banyak bagi dia orang contoh-contoh soalan yang mungkin keluar. Jadi kalau kau tak rapat dengan dia, rugi. Kadang-kadang cikgu saja yang baik kelas tambahan hujung-hujung tu sebab adalah rahsia-rahsia dia nak share. Ya, yeah, biasanya seperti itu. Rugi kau tak pergi. Alah, tak pergi pun tak apa tu. Jangan, rugi. Eh? Respon. Bila cikgu suruh buat, buat. Adalah sebab cikgu suruh buat tu. Dan yang seterusnya, istiqamah berterusan kita. Jangan hari ni rajin, esok malih. Lepas tu malih, rajin balik. Jangan. Okey. Dan ini dikatakan sebagai formula pelajar jauhari. Jauh. Jujur, accountability, ukhuwah nak kena jaga, hikmah percaya ada kebaikan Allah Ta'ala nak bagi kita, amanah nak kena jaga, respon pada apa yang cikgu suruh, dan kemudian istiqamah berterusan kita dalam mencapai kejayaan. Dan untuk menjadi pelajar berjaya, yang pertama kita kena cepat, jangan lambat, dah tak ada masa lagi dah. Masa dah tak panjang, kena cepat. Ha, saya nampak cikgu yang catit. Catit. Korang tak ada melangak. Ya, lepas tekan tanya apa pun tak tahu. Pertama kena cepat. Masa dah tak banyak, jangan buang masa belajar. Faham tak? Faham ke tidak? Faham. Kena cepat. Yang kedua, kita kena hadir sekolah. Jangan ponteng. Ha, sampai kat pintu pagar siap babai abah kau. Abah kau jalan, kau pun ikut jalan lain. Jangan eh. Jangan, rugi kalau kita tak hadir. Sebab kita tak tahu apa yang benda yang cikgu share itu. Dan bila share dapat pada kawan-kawan, tak sama dengan apa yang cikgu bagi. Betul, betul, betul. Ingat tu, kena hadir. Sebenarnya video ini tu pas banget untuk cikgu yang lagi mengajar sekarang dengan budak-budak gitu ya. Budak-budak yang lagi sekolah gitu ya. Ini pas banget ini. Banyak apa pengajaran yang saya dapat di sini, cuy. Jangan lupa, ini adalah zaman buat, bukan zaman cakap aja. Aku ingat aku nak belajar rajin-rajin lah. Hmm. Jangan cakap, buat. Okey, bertindak. Dalam bahasa Jawa ada satu falsafah disebut sebagai talk is cheap. Bercakap tu murah, tapi perbuatan. Ya, perbuatan itu yang lebih mahal. Gitu ya. Faham? Bergerak. Ya. Yeah. Jadi jangan cakap aku ingat aku nak berubah lah. Jangan cakap, buat. Kita pun tahu dah kat mana. Kita semua nak hidup senang juga satu hari nanti. Kita nak ubah keluarga kita ni, biar keluarga kita ni bukanlah jadi kaya pun, tapi paling tidak selesa. Ya, yeah, selesa. Ingat tu. Saya pun kalau ikut kehidupan saya pun biasa ya. Arwah abah saya dulu kerja kilang. Kilang Dunlop Pilo, akhirnya kilang tu tutup. Arwah abah saya tolong mak saya meniaga aje. Kami lima beradik dibesarkan dengan hasil titik peluh meniaga. Sampai besar. Sampai sekarang mak saya masih lagi meniaga, tetapi tolong-tolong macam tu je lah. Adik saya sambung. Jadi maknanya, jangan tengok apa yang kita ada hari ni, tapi apa yang kita boleh capai untuk akan datang. Itu penting. Betul, betul. Seterusnya, mantapkan kelemahan kita. Apa yang kita lemah? Dah tahu kita lemah matematik, banyaklah buat latihan. Dah tahu kita lemah bahasa Inggeris, banyak kalau bercakap. Sebab lecturer saya kata dulu, you never learn English but you practice English. We'll never learn English but we practice English. Kita tak pernah belajar bahasa Inggeris, tapi practice bercakap dalam bahasa Inggeris. Macam di sekolah menengah Pancu ni, hari apa cakap bahasa Inggeris? Ush, ada bercakap bahasa Inggeris? Tak ada, tak ada English dia. Belum lagi lah. Haa, membaca je lah. Oh, belum. Dulu kat Smart Labu, saya ingat pernah sekali itu dia buat setiap hari Rabu, hari bahasa Inggeris. Satu perkataan bahasa lain keluar, kena denda berapa sen dah. Apa yang berlaku kat Smart Labu masa tu, sonyap sunyi sekolah. Semua tak bercakap, bukan cakap sunyi, sonyap. Member syarat je. Makan, penting. Itu dia. Jadi makna kata, kita dalam ni mantapkan. Kita mana yang kita lemah, kita perbaiki. Okay. Seterusnya, profesional. Maksud profesional, jangan campur aduk pribadi dengan belajar. Masalah di rumah, tinggalkan dulu. Bergaduh dengan kawan-kawan, selesaikan dulu. Dan, faham tak? Yang ini tak masalahnya, kadang-kadang waktu dalam kelas yang tak profesional tu, dalam kelas kau main.
Usik sana, usik sini. Kacau sana, kacau sini. Semua orang tak boleh belajar. Cikgu habiskan masa 10 minit untuk marah kau. Memang ada setiap sekolah atau ada setiap di kelas gitu. Pasti ada budak satu gitu yang macam ni cuy ya. Selalu mengacau gitu. Itu masalahnya. Kau tak nak belajar satu hal. Kau kacau orang lain tu. Itu masalah. Professional. Time belajar, belajar. Time main-main. Kau nak tengok Korea. Time potong. Balik rumah tengok Korea. Kau tengok betul-betul. Sampai tombuih mata kau kat TV tu. Tengok. Ini time belajar, main. Time main dah tentu main. Kau pernah tengok orang main bawa buku? Pernah? Orang main bola, baca buku. Pernah tengok? Kau dengar bagaimana bola dibawa oleh Adil Zakwan. Adil Zakwan melorongkan ke tengah. Disambut oleh Safi Salim. Safi Salim melambungkan ke tengah. Ditanduk oleh Adil Zakwan. Adil Zakwan melemparkan pula. Oh, bola itu disambar oleh Syadul dan Talaha sambil membawa buku matematik. Pernah dengar tak? Memang tak ada. Waduh, cepat banget. Waduh, Pak Ustaz ini memang hobi nonton bola kayaknya cuy ya. Tak pernah dengar dah. Cepat banget. Tu laju eh. Sangat ya cakapnya cuy. Belajar, belajar. Kemudian seterusnya apa? Selepas itu iltizam. Kita perlu ada letak target tinggi. Saya ingat Ali Falsafah kata, budak perempuan dia gomar tu tulis letak kek. Dekat buku lah, apalah, ditampal kata-kata hikmat kan. Budak lelaki kalau tulis oh, tu memang yeah, kena bolak. Falsafah, falsafah cik. Ada ahli falsafah kata, gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Tetapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Busut, busut itu apa ya? Berarti dekat dengan lautan gitu ya. Busut. Walaupun tak ada kaitan busut dengan laut. No. Tapi dah dia cakap macam tu, saya ulang lah. Tapi maknanya saya sudah berfikir busut itu di, bila di lautan gitu. Bila dapat keputusan kan, contoh kita target semua A, tapi ada satu tak A. Okey lah. Ini mula-mula dah target dan dapat lulus jadilah. Ha, memang ada harapan fail. Target biar tinggi. Cuba bayangkan. Cuba bayangkan kita mau diumumkan keputusan peperiksaan, result kita yang terbaik. Macam mana? Ya. Macam mana agaknya? Naik atas pentas. Siapa nama kau, dek? Muhammad? Aurat? Tengok nama dek kau. Aurangzeb. Betul. Zeb, orang panggil kau Jeb ah. Dah agak dah. Nama panjang-panjang Jeb tinggal. Macam Samsul debat kan. Tiba-tiba ya debat ada. Samsul debat, tapi tak ada yang panggil debat, debat. Tak ada pula. Bat, tak ada. Jangan. Dah nama elok Zaiham panggil Amnya. Contoh-contoh. Contohlah, contoh. Zaiham Am. Ha, jadi makna kata bila sebut kan macam dia tadi lah cakap kan. Zaya apa? Zep Allah payah aku nama kau ni. Kau nama kau siapa? Ha? Tengok, tengok nama tag kau. Muhammad Salihin. Ha, senang ah Salihin senang. Muhammad Salihin. Kau tayalah tukar nama lah biar macam tu ya. Salihin kan. Diumumkan kepada saudara Salihin sebagai pelajar cemerlang. Oh, ambil keputusan naik atas pentas. Dan tua Roman. Tak ada. Budak perempuan mungkin macam tu. Budak lelaki tak ada. Budak lelaki kalau dapat result peksa je tengok. Budak lelaki ni dia kerekut emosi. Kalau dia tengok. Yes. Itu yeah. Eh. Yes. Itulah paling kuat pun. Yes. Paling tidak pun dia tunjuk kawan. Weh kau tengok apa semua A ni. Sombong. Sombong ya. Budak lelaki emosi tak ada. Kalau orang tanya ni kan, apa perasaan adik dapat semua A? Apa perasaan? Mungkin ni semua adalah sedikit dahulu. Saya cuba buat yang terbaik dan alhamdulillah. Perasaan yang terbaik lah. Kawan-kawan ni kat belakang.
satu grup ya. Gayat, Jakun tak nak nampak kamera tu. Cuba budak perempuan, dapat Rizal peksa. Benda pertama jadi apa? Ustaz ekspresi. Oh, peluk, peluk, peluk. Kau balik rumah pun macam tu. Kau tengok ayah kau pun sama kena emosi. Kalau ini sudah sering saya dengar je ya. Bah, enggak apa-apa lah sih. Bah, semua A bah. Yeah. Bagus. Semua A ni bah. Yo. Yeah. Cuba mamanya, kalau mak kau. Emaknya ya. Mak kau tak kena emosi tau. Nak-nak pula omak cikgu. Ya. Yeah. Mak, mak. Mak semua mak ya ke? Ya Allah nak WhatsApp kat siapa ni ya Allah nampak. Siap share dalam grup tu. Alhamdulillah anak saya dapat semua A, tak sangka. Saya rasa hari tu sekolah tak letakkan apa-apa harapan kepada dia tetapi dapat A. Orang lain tahniah dalam hati menyampak. Iya, tu sebab tak orang perempuan ni dia memang macam tu. Dia sedih pun dia nangis, dia suka pun dia nangis. Bila interview, apa perasaan adik budak perempuan? Apa perasaan dia lepas semua A? Memang memang happy lah. Macam tu lah. Tak tahu nak cakap mak jangan macam tu lah. Tapi biasa normal. Tu sebab cikgu perempuan dia boleh menangis bila marah anak murid dia. Cikgu lelaki dia takkan nangis dia marah. Apa nak jadi? Korang fikirlah. Yeah. Cikgu lelaki dia macam tu je. Kau nak belajar, belajar. Tak nak belajar, kau. Tapi tolong jangan kacau orang. Okey? Adik aku lelaki. Saya cakap ni bukan untuk saya tau. Kau fikirlah sendiri. Ya, cikgu lelaki-lelaki. Ya. Cikgu lelaki-lelaki. Cikgu perempuan. Kamu tahu tak? Saya putus tape ni. Untuk kamu semua, faham? Saya tak tidur malam buat untuk kamu. Ini kamu balakan saya. Macam sinetron, macam sinetron je. Sebab tu, sebab tu Allah Ta'ala pilih orang perempuan mengandung, bukan orang lelaki. Oh, ini juga. Mak lelaki tak sabar, orang perempuan ni dia emosi kan. Cuba tengok cikgu yang pregnant yang mengajar tu tengok. Dah lah tak ada lift sekolah. Eh, satu, satu. Okey, kelas. Nampak emosi dia. Kelas, buka muka surat 18. Samsul. Memang boleh. Saya tak sihat ni. Lepas tu baby ni nenang. Baby. Dia cakap. Dia bercakap dengan perut tu. Baby nenang sesepak. Baby. Oh. Kalau cikgu lelaki lah mengandung, mengajar. Ah, sepak, sepak lah. Eh, kau sekali. Sekali, sekali, sekali. Dia topuk langsung jalan pula. Kemudian, tinggalkan tu. Seterusnya, organize. Susun atur jadual belajar kita. Saya nak tanya, jadual belajar ada tak kat rumah? Jadual belajar. Biasanya kalau saya, seingat saya waktu masih sekolah tu, saya pajang di dinding, cuy. Kalau ada pun jadual belajar ke macam mana? Apa masalah dengan jadual belajar korang? Apa masalah? Apa masalah? Oh, masalah tak boleh nak ikut. Memang tak boleh nak ikut. Sebab dia memang kat situ yang tak pergi mana-mana. Kau nak ikut dia pergi mana? Masalahnya, masalahnya bila buat jadual waktu, kau punya jadual waktu sama seperti timetable dalam masa dapat jadual waktu ke dalam kasut sekolah. Kotak kasut sekolah. Ingat tak timetable yang dapat percuma kat dalam kasut sekolah? Isn, sel, rab, kha, jum, sab, aha. Singkatan ni. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Singkatan. Kalau tak lah, potang balik ke tiga, math, M-A-T-H, matematik. Mas. Sai, science. Eng, English.
Sejarah. Kau tulis penuh tu berdosa. Penuh. Jadi kau bila ada planner atau diary, jangan tulis diary hidupku. Tak ada siapa nak baca. Hari ini aku berjalan pergi ke kantin. Tiba-tiba dia melihat kepadaku. Mengapakah? Tanda soal, tanda soal. Jangan buang masa lagi dah. Masa dah tak ada. Subjek sejarah ni memang mencabar. Dia mencabar, iaitu tumpuan pelajar biasa paling lama sejarah ni 20 minit. Masuk minit ke 21, kita akan berada pada zaman yang cikgu tengah ajar. Tiba-tiba. Tiba-tiba hilang. Sampailah kita disodakan dengan kapu kau, dengan batang apa kau, penyapu kena balik. Pak, ya Allah, ya Allah, kat mana aku ni, ya Allah. Macam tu kan. Dan yang terakhir sekali, niat kita belajar biarlah kerana Allah. Sejarah. Dan juga niat kita nak membahagiakan kedua ibu bapa kita. Tak adalah saat yang paling bahagia. Kalau kita nak bahagia, bahagiakan mak ayah kita. Percaya cakap saya. Betul, 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 Syed. Tiga perkara yang kita nak capai dalam hidup. Pertama, kita nak bebas, betul? Yang kedua, kita nak tenang, betul? Betul, betul, betul. Dan yang ketiga, kita nak bahagia. Ya, ketiga-tiga yang kita nak capai ni, kita hanya boleh capai kalau kita boleh bagi dekat orang lain dulu. Contoh, nak bebas, kita tak boleh bebas. Kita bebaskan pemikiran mak ayah kita dengan kejayaan kita dulu. Barulah kita boleh bebas. Oh, okey. Tenang, macam mana nak tenang, kita baru nak relax kat bilik kita. Anak apa, adik kita, nak susu, tenang tak? Tak. Kau buatkan susu dulu, kau campur buat batuk sikit kau bagi. Tenang sampai besok. Tak ada, jangan buat tau. Ni contoh tau, jangan buat. Bagi susu dia, dia. Begitu juga nak bahagia, kau kena bahagiakan orang lain dulu, baru boleh bahagia. Terutamanya, bahagiakanlah kedua ibu bapa kita. Betul. Jadi bang, saya doakan kepada semua calon-calon peperiksaan, baik PT3, baik SPM, saya doakan kita semua berjaya. Ya, mudah-mudahan berjaya. Jadi sama-samalah kita memanjatkan doa kita kepada Allah SWT supaya dipermudahkan. Jangan lupa amalkan empat perkara menjelang nak periksa ni. Pertama, periksa. Ulangan ya kalau di sana. Pertama, saya bagi banyakkan selawat, satu. Yang kedua, banyakkan istighfar. Yang ketiga, baca Yasin setiap hari. Sekali sehari jadilah. Tak sampai 10 minit pun baca. Dan yang keempat, perbanyakkan haukil. Amalkan baca la haula wala quwata illa billah lalil azim. Serahkan ke Allah semua. Sebab kita ni tak terdaya, dan Allah Ta'ala insyaAllah akan bantu kita. Amin. Jadi itu saja daripada saya. Mudah-mudahan kita boleh mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Sungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT. Ini kurang terpuji kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cuy, itulah tadi dakwah atau ceramah. Ini kayaknya bukan menuju ke dakwah atau ceramah, cuy. Dia lebih ke apa ya? Motivator di sini, cuy, ya, karena tempat atau lokasi yang ditempati itu bukan masjid atau musala gitu ya. Kita sebut aja di sini motivasi, cuy, ya, motivasi. Untuk video kali ini tuh durasinya panjang, cuy, ya. Jujur aja durasinya panjang. Saya kayak enggak merasa video ini panjang gitu ya. Saya baru lihat waktu, wah, ternyata panjang banget ini video, cuy. Tapi saya nggak merasa video ini panjang karena gitu cuy ya, karena Ustadz Syamsul Debat walaupun dia berceramah sampai berjam-jam tentu kita nggak merasa jenuh atau boring gitu ya, karena diisi dengan beberapa ceramahnya yang berbau komedi gitu ya. Jujur aja cuy ya, di video kali ini tuh saya banyak banget mendapatkan pengajaran dari segi bagaimana cara mendidik anak gitu ya. Bagi orang yang sudah berkeluarga dan punya anak, ini cocok banget cuy ya, cocok banget. Banyak banget pengajaran yang ada di dalam video ini cuy, tentang bagaimana mendidik anak cuy ya. Oke, dan mungkin itu aja cuy ya. Dan sebelumnya saya berterima kasih buat teman kita yang mengirimkan video ini cuy. Terima kasih banyak bro ya, karena sudah mengirimkan video ini. Saya salut banget ya, karena sudah memberikan saya sedikit pengajaran dan juga hiburan gitu ya. Dan semoga video ini bisa menghibur orang juga gitu ya. Semoga video ini bisa
bisa memberikan korang hiburan juga, dan bisa memberikan korang sebuah motivasi gitu ya, motivasi atau sebuah pengajaran juga gitu ya. Kalau memang suka dengan video ini, silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja cuy ya. Dan saatnya saya pamit undur diri, kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next, dan thank you next. Bye.